Nah, ini baru keren nih. Wah, mantap nih. Sekali angkat ikannya begini nih. 6 ekor ikan merah nih. Wah, ikan tompelnya mantap. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita mau troll atau net fishing, atau trolling fishing kali ini. Di video kali ini mudah-mudahan kita dapat hasil yang lumayan ya teman-teman. Oke, saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip. Kita sudah lama tidak ikut menerol dengan abang nih. Oke. Kita mau buang trolnya nih. Kita buang trolnya. Kita tunggu. Wah, balai. Ini menggunakan teknik ini untuk menangkap udang di pinggiran pantai. Mudah-mudahan hasilnya jos ya teman-teman. Akan ya. Oke, papan trolnya sudah dibuang untuk membukanya. Oke, mudah-mudahan hasilnya jos kali ini. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Kita coba angkat trolnya nih. Kita sambil membersihkan, banyak juga nih daun-daun kayu masuk, ranting-ranting pohon, ranting-ranting yang hanyut. Kebetulan ini air lagi puncak-puncaknya air besar, dan juga musim hujan yang cukup tinggi di daerah kami, sehingga daun-daun kayu, daun-daun hanyut itu cukup banyak sekali teman-teman. Mudah-mudahan kali ini jos hasilnya, walaupun tidak seberapa ya, tapi kita syukuri, lumayan kan buat teman, buat nanti sahur, nanti malam puasa pertama. Wah, mudah-mudahan jos nih. Alhamdulillah, lumayan lah. Udangnya besar-besar lagi teman-teman. Ada juga ikannya nih. Oke, mantap. Bercampur kotoran nih teman-teman, tapi tidak apalah, tapi banyak juga udangnya nih. Yang penting syukurilah hasil yang ada. Sip. Kita bersihkan dulu udangnya, kita pilih-pilih udangnya, sampahnya kita buang. Oke. Thank you.
udang ini bercampur dengan kotoran. Banyak juga ikan, ada ikan mujair juga nih. Waduh, pas kalau waktu air mati nih enak betul nih untuk merawai nih teman-teman. Nah, ini kita angkat yang ketiga lagi nih. Mudah-mudahan hasilnya masih sama lah, walaupun tidak terlalu banyak ya, tapi kita syukuri. Memang mulai musim pancaroba seperti ini agak kesulitan udang, mungkin sekitar satu bulan lagi lah hasilnya pasti jos sudah seperti dulu lagi. Oke, lanjut. Wah, kita coba angkat lagi nih. Di sini biasanya cus nih ikannya. Tapi mudah-mudahan lah kita dapat ikan di sini. Wah, kelihatannya mantap nih ikannya nih. Beuh. Cus nih ikannya. Ikan merah ya, Bang. Oh, lumayan nih 6 ekor nih kali, Bang. 5. Oh, udang galanya besar lagi. Ini ikan tompel nih. Woi, sip lah. Top, mako top. Oke, kita lanjut. Wah, ini bagus, jos. Keren, 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 keren. Oh, ikan oteknya kita buang. Kita rilis saja ikan oteknya. Masih hidup juga. Wah, mantap. Nah, mekor semuanya nih. Ikan tompelnya nih. Pas kena sarangnya kali tadi tuh, Bang, ya masuk. Sip, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Mantap kan? Keren. Ikan tompel, bos. Udang galanya juga lumayan nih. Wuh, babon lagi. Keren, 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 keren. Hujan lagi. Hujan deras dengan petir-petirnya lagi, teman-teman. Nah, ini pengangkatan terakhir, kita mau langsung pulang. Mudah-mudahan hasilnya kali ini walaupun tidak jos ya, tapi kan sudah mau pulang nih. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, share, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.